Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini saya akan membahas apa itu Google AdSense ya. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik dan loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Oke. Google AdSense adalah sebuah program periklanan online ya, yaitu milik perusahaan raksasa Google, yang dimana kalian bisa berkesempatan menghasilkan uang ya, dengan cara kalian bisa bermitra dengan Google AdSense ya. Untuk bisa bermitra, Google AdSense hanya bisa berpartner dengan blog ya, ataupun bisa juga dengan YouTube, ataupun bisa juga dengan Google AdMob ataupun AdMob ya. AdMob itu tentang program ya, cara membuat aplikasi seperti itu ya guys. Jika kalian sudah mendaftar dan sudah berpartner ya di Google AdSense ya, kita contohkan kalian sudah punya YouTube dan sudah bisa bermitra ya, dan video kalian tersebut akan ada iklannya ya, karena kalian sudah berpartner dengan Google AdSense seperti itu ya guys. Dan jika video YouTube kalian tersebut banyak peminatnya ya guys, maka Google AdSense ataupun iklan yang ada di video kalian tersebut juga banyak terlihat ya guys, dan juga itu akan menjadi penghasilan kalian menjadi bertambah ya guys. Kalian bisa cek di akunnya Google AdSense ya. Kalian bisa login ya. Setelah kalian login, kalian nantinya di situ akan terlihat ya pendapatan kalian. Dan nantinya setelah mencapai $10 ya, di atas $10 ya, di ambang batasnya, nantinya kalian akan diberikan PIN ya, seperti yang saya perlihatkan ini ya. Ini adalah PIN dari Google AdSense ya, ini dari Malaysia ya, ya dikirim. Itu nantinya akan sampai ke tempat kalian ya, tergantung tempat kalian. Kalau saya ini lebih kurangnya satu bulan lah ya. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, terutama untuk keluarga saya. Saya Nawan Gunawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.